Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, teman-teman. Semoga pada pagi hari ini kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini Rizka mau pulang, teman-teman. Saya mau jemput ya, karena di Jakarta sudah 4 hari, teman-teman. Iya. Jadi katanya sekarang udah mulai pulang. Nah, kita mau meduk di hutan sana ya, kemarin itu. Oke, teman-teman, kita ikuti ya. Semoga Mbak Rizka dalam keadaan sehat. Dan terima kasih atas doa kalian semua. Mudah-mudahan anak saya selamat sampai tujuan dan kembali lagi dengan selamat. Ya. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Ini pagi hari ini saya mau bikin bakwan jagung. Kebetulan ini dikasih jagung dari mamanya Manda. Semalam ayahnya Mas Dian suruh main ke sana. Ini pulangnya dibawain jagung manis. Sambil saya nunggu ayahnya Mas Brian mau jemput Mbak Rizka. Kebetulan Mbak Rizka hari ini pulang. Ini saya mau ngupas jagungnya nanti buat bikin bakwan jagung. Anak Python seneng banget bakwan jagung, teman-teman. Kebetulan hari ini pulang, alhamdulillah pulang dengan selamat. Berkat doa kalian semua, terima kasih. Kebaikan kalian semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, saya berada di tempat lokasi ya, untuk penjemputan anak saya. Ini para orang tua juga pada nungguin anak-anaknya tuh. Tuh, teman-teman, bisnya datang ya. Pulang kak? Ya. Senang ya, senang ya? Apa sih? Eh? Senang? Ini malah lagi orang kan kita buat apa deh?
Alhamdulillah Mbak Rizkanya udah sampai rumah berkat doa kalian semua. Semoga kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Amin. Masuk, Mbak. Rizka masuk, masuk. Mbak Rizka masih capek. Istirahat dulu. Alhamdulillah Mbak Rizka udah pulang dengan selamat. Terima kasih banget, kita bersyukur sudah sampai rumah lagi. Amin. Ini bahan-bahan jagung yang sudah saya persiapkan tadi, sudah saya kupas nih teman-teman jagungnya. Jagung manis dari mamanya Manda kemarin. Yang udah kupas ini jagung manisnya. Dan ini bahan-bahannya yang buat nasi nanti isi jagung manisnya. Ada daun seledri yang sudah saya potong-potong kecil-kecil. Dan ini ada daun bawang juga biar tambah enak. Sudah saya potong-potong juga kecil-kecil. Ada telurnya juga nih teman-teman. Biar kriuk. Ini bumbu-bumbunya juga saya sudah persiapkan. Ada bawang putih dan bawang merah. Selera lah ya. Kalau ada yang suka pakai cabai juga tambah enak. Ada penyedap, gula pasir, garam, merica bubuk, tepung terigunya, dan ini tepung berasnya biar tambah kriuk. Pakai tepung beras tambah enak juga nanti. Ini saya jagung yang saya sudah pre tadi nih teman-teman, seperti ini. Udah selesai, udah bersih ya. Dan ini bumbunya saya mau tek ulek langsung biar cepet, mumpung masih pagi. Ini bumbu yang saya sudah ulek, sudah selesai dan udah halus. Langsung saya masukkan ke jagungnya. Dan ini ada daun bawang yang sudah saya potong-potong, langsung saya masukkan. Dan juga bawang, daun bawangnya langsung saya masukkan juga secukupnya. Biar enak teman-teman dan wangi. Ada juga penyedap. Gula pasir 1 sendok. Garam juga 1 sendok teh. Lada bubuknya teman-teman jangan lupa. Secukupnya. Kita kasih telur, jangan terlalu banyak ya teman-teman, biar renyah. Secukupnya juga. Aduk-aduk dulu saya biar merata bumbunya. Jagung itu buat bikin apa aja bisa teman-teman. Direbus ya enak, dibakar juga tambah enak. Dibikin bakwan malah tambah maknyus teman-teman. Apalagi ini pagi-pagi makan bakwan jagung. Anak-anak pada senang banget. Langsung saya masukkan tepung terigunya teman-teman. Secukupnya. Dan ini aja juga tepung berasnya biar kriuk. Secukupnya juga. Saya aduk-aduk dulu biar merata. Saya mau tuangin air secukupnya teman-teman. Biar adonannya sedang.
jangan terlalu lembek yang sedang, teman-teman. Ini jagungnya yang sudah saya bumbuin, teman-teman, yang sudah saya kasih tepung, nggak terlalu encer, nggak terlalu lembek teksturnya ya, teman-teman, yang sedang saja. Langsung saja saya nyalakan kompornya, kasih minyak secukupnya buat menggoreng bakwan jagungnya, teman-teman. Sudah, nunggu panas sebentar. Minyak gorengnya sudah panas, langsung aja ya saya masukkan jagung yang sudah saya kasih tepung sama terigu. Ini sudah kuning, kita balik, teman-teman. Teksturnya seperti ini, teman-teman, kalau bikin bakwan jagung. Sedanglah keringnya ya. Langsung nih, soalnya sudah kering dan sudah kuning kecoklatan. Langsung saya angkat nih, teman-teman. Hasilnya, saya angkat dulu, lalu saya tiriskan biar minyaknya tuntas. Penggorengannya yang terakhir sudah selesai, teman-teman. Alhamdulillah nih. Saya angkat langsung ya, saya tiriskan dulu. Enak dan renyah gorengan bakwan jagungnya. Terima kasih, selesai. Alhamdulillah. Ya teman-teman semuanya, ini bakwan jagungnya yang sudah dibikin sama istri saya. Ya teman-teman, mari kita nikmati seperti apa rasanya bakwan jagung ya. Dan itu ada sedikit oleh-oleh dari Mbak Rizka yang baru pulang dari Jakarta, teman-teman. Iya, ada dodol Garut tuh. Kita nikmati ya sambil minum teh. Alhamdulillah sekali ya teman-teman, untuk pagi hari ini Mbak Rizka sudah pulang ke rumah. Dan ini oleh-oleh katanya beli apa, dodol Garut ya teman-teman. Dan ini bakwan yang digoreng sama istri saya, tinggal kita nikmati ya. Mbak Rizkanya lagi kecapean ya teman-teman, soalnya di sana kemarin juga ke tempat tujuan ya, ada sumur lubang buaya, Monas, terus Ancol, terus Kedufan, teman-teman. Jadi tapi ya Bariskannya nggak bikin video di sana, katanya sama gurunya nggak boleh mengeluarin HP, soalnya kemarin ada yang diambil HP-nya, jadi gurunya nggak boleh mengeluarin HP, teman-teman. Iya, kita nikmati jagung, bawa jagungnya, teman-teman. Ini anak-anak sebenarnya pada suka semua, tapi maaf sekali Mbak Rizkanya kecapean tidur, teman-teman. Kita mau nikmati, bismillahirrahmanirrahim. Enak, teman-teman. Empuk, teksturnya empuk dan kriuk, ada manis-manisnya juga dan ada asin-asinnya juga, teman-teman. Oke, enak lah. Apalagi pakai cabai. Kalau yang suka pakai cabai, pakai cabai, nggak apa-apa. Masih apa? Pakai saus sambal juga nggak apa-apa.
Terima kasih yang telah menonton video saya ke keluarga. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian bisa terhibur. Makan bakwan jagung sambil minum teh ya teman-teman. Oke, sekiranya sampai di sini dulu video dari kami sekeluarga ya teman-teman. Dan sebelum undur diri, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Mau lanjutin makan bakwan jagung. Bakwan jagungnya. Dikasih sama mamaknya Manda, teman-teman. Terima kasih nih mamanya Manda dikasih jagung manis. Jadi bermanfaat nih buat saya sekeluarga. Kita bikin bakwan jagung. Soalnya lagi panen dia. Itu masih lebih juga besok mau direbus apa tak bikin makanan apa baik besok anak-anak.